Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel YouTube Info Tobau. Gimana kabarnya di sana? Semoga di sana dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahkan rezekinya dan dilancarkan segala usahanya dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari di sana. Nah, di sana di kesempatan video kali ini kita berbagi menginformasikan atau bakabah jubah barito di hari itu di sana dalam rangka memeriahkan putri yang ke-78 tahun kenagarian Koto Baru, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Darmas Raya, mengadakan pawai atau karnaval pawai budaya di sana yang diadakan oleh sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA sederajat. Kegiatan ini rutin tiap tahun diadakan di Kenagarian Koto Baru dengan berbagai pakaian adat istiadat yang ada di seluruh Indonesia, baik itu pakaian daerah dari Sumatera Barat, Pulau Jawa, Kalimantan, dan sebagainya. Mungkin tidak asing lagi bagi nusana semua kegiatan ini di bulan Agustus, yaitu hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Syukur alhamdulillah kita pada saat ini menjalankan kehidupan sehari-hari dengan damai dan merdeka untuk memperingati jasa para pahlawan dalam memperebut dan memperjuangkan kemerdekaan negara kita ini dengan mengadakan atau memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Inilah salah satu cara kita untuk mengisi dan mempertahankan dan memperingati jasa para pahlawan. Nah, di sana selamat menyaksikan video ini sampai selesai. Semoga anak-anak atau para karib kerabat semua di video ini tampil di kamera ini atau tersorot oleh kameramen Info Tobau. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe di sana channel Info Tobau di sana. Berikut penampakan dari para peserta kepentingan dari SD di sana atau SMP yang barusan lewat. Ini kita sedang berada di simpang jalan Nasai di sana. Kelihatan para peserta menuju lapangan Matador di seberang Pulpo. Jalan penuh sesak dan macet di sana. Mengantri menunggu para peserta melewati rute-rute yang telah ditentukan oleh panitia putri. Nah, dari kejauhan kita melihat kontingen dari peserta yang membawa apa itu, seperti di belakang sana tidak seperti apa itu, peti jenazah. Oh ya, di sana itu peserta pawai budaya yang untuk membakar orang itu. Bali. Lanjut, kita lihat peserta selanjutnya dari SD berapa nih? Oke, di sana simak terus video ini sampai selesai. Jangan lupa di subscribe dan di
share dan komentar para dusana semua di kolom komentar dusana. Lanjut kontingen dari MTSN Darmas Raya di sana dengan drum bandnya yang sangat unik, ritme musik yang sangat menggetarkan para peserta, menambah semangat peserta karnaval ini untuk berjalan menuju rute yang telah diatur oleh para panitia. Antusias warga masyarakat Penagarian Kota Baru melihat para peserta karnaval pawai budaya ini di sana, yang mana para peserta di pawai ini sekecamatan Kota Baru Darmas Raya, kalau diperkirakan mungkin lebih dari ribuan di sana peserta, dan tambah masyarakat melihat turun ke jalan menyaksikan acara ini. Parwa di jalan melihat membuat kondisi jalan macet dan diarahkan atau dialihkan jalan supaya para peserta pawai ini berjalan dengan lancar menuju lapangan Matador yang berada di seberang Perupo. Nah, di sana anak siapa nih di sana yang tangannya nunjuk-nunjuk ke atas, kita coba zoom. Dia kasih kode ini ya, suruh kameramen kita untuk menyorot kepada dia supaya kelihatan bahwa dia ikut serta dalam karnaval pawai budaya ini disana. Nah, lanjut di sana kontingen berikutnya dari sekolah. Masih dari sekolah MTSN di sana. Lanjut belakangnya ada gendang atau tambur tasa dari MTSN Kota Baru Darmas Raya yang membawa gendang atau tambur tasa. Lanjut di belakang ada peserta dari SMA mungkin di sana. Kita coba lihat nanti peserta selanjutnya dari SMA 1 atau SMA 2 ini. Masih kejauhan di sana. SMP Negeri 4. Thank you.
tetap jaya. Berjuang bersama, berjuang dengan rasa bangga. Mana suaranya? Tunggu. Habis Pak. Ajak deh. Sari, pasang jurusnya lo. Ah, gajah kali ya, betul lo, betul. Cuy. Senang berdua kamu. Ah, tuh. Oke, di sana sekian dulu video dari kami di acara Karnaval Pawai Budaya Putri ke-70 tahun Indonesia Merdeka. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.